Hai semua, Assalamualaikum. Ketemu lagi, hari ini kita akan buat brownie super legit. Yuk, gak usah lama-lama, kita lihat cara proses pembuatannya. Untuk bahan-bahannya sebagai berikut: 200 gram unsalted butter, 250 gram chocolate chips, 250 gram brown sugar, 200 gram gula pasir, 1 tablespoon vanilla bubuk, 1 tablespoon salt, 3 butir telur, 160 gram tepung terigu, 40 gram coklat bubuk. Pertama-tama kita masukin unsalted butternya dan 1 bag chocolate chipsnya ya. Ini nanti kita masukin ke dalam microwave. Nah, selanjutnya kita masukin ke dalam microwave dengan waktu 1 menit 30 detik saja ya. Ini udah selesai ya. Nanti habis dari microwave, ini jangan langsung diaduk. Kita tunggu dulu sekitar 3 menit ya. Nah, ini udah 3 menit ya. Terus kita aduk sampai rata dan sampai semuanya tercampur rata antara butter dan kemudian kita masukin brown sugarnya. Nah, ini kita aduk rata dulu. Kemudian masukin gula pasirnya, aduk kembali. Nah, kita masukin garam dan vanili bubuknya. Kemudian aduk kembali sampai semuanya menyatu. Nah, selanjutnya kita masukin 3 butir telurnya, kemudian diaduk kembali sampai rata. Nah, terakhir kita masukin tepung terigunya dan coklat bubuknya. Ini kita ayat dulu ya, supaya nanti pas ketika diaduk itu hasilnya bagus. Ini udah selesai, kita aduk ya sampai semuanya tercampur rata. Nah, semuanya udah tercampur rata ya. Sekarang kita masukin ke dalam loyang. Nah, sebelumnya loyangnya kita semprotkan sama oil spray ya. Nah, jangan lupa kasih baking paper ya. Nah, sekarang kita masukin ke dalam loyangnya deh. Masukin semua ya sampai habis. Ups, jangan salah fokus sama tangan saya yang agak bulat itu ya. Nah, ini kita masukin ke dalam oven ya. Tapi sebelumnya ovennya sudah dipanaskan terlebih dahulu. Ini di suhu 180 derajat. Nah, ini kita panggang selama 30 sampai 45 menit lebih kurang. Nah, ini udah jadi, lebih kurang udah dipanggang 45 menit ya. Tapi sebelumnya jangan dikeluarkan dulu dari loyang, biarkan dingin dulu ya. Jadi deh, gampang kan? Selamat mencoba. Dan jangan lupa subscribe, comment, share, and like.